Kehamilan Ashanti akan memasuki bulan ke-7. Dokter memperkirakan anak kedua Ashanti, Anang Hermansyah, akan lahir akhir September mendatang. Namun hamil besar tak menghalangi berkarya. Pasangan musisi ini tengah bersiap menyelesaikan video klip dari lagu berjudul Bukan Sembarang Hati, single grup Banshee yang mereka daur ulang. Yang menarik, model klip yang mengambil lokasi di Pulau Bali melibatkan semua anggota keluarga. Anang, Ashanti, Aurel, Azril, dan si sulung Arsy Adara. Terus kayak ada, apa namanya? Lanjutannya si jodohku ini, waktu itu kan bikinnya di Korea pas masih pacaran. Jadi ini kayak ngelanjutin nanti di video klip ini yang di Bali, aku sama Senang jalan dari arah sini, karena kan ini lagu kita berdua. Terus nanti yang dari sini tuh anak-anak ngambil si Message in the Bottle-nya yang waktu di Korea itu. Ya, kayak lanjutan gitu deh. Terus lebih akustik, makanya pengennya di Bali lebih santai gitu. Jadi kan kita pas selama duet hamil ini kan ngeluarin lagu yang Bukan Sembarang Hati. Kebetulan itu lagunya dari Recycle, dari She Band dulu. Ini pertama kalinya Mas Anang bawain lagu orang kan. Ya sayang, maksudnya untuk duetnya. Kita suka banget lagu ini gitu. Dan memang ini lagu dari awal masih pacaran-pacaran tuh aku sering nyanyiin versi yang dulu. Dibikin lebih kekinian akustik dan ternyata responnya bagus. Menyadari kandungannya semakin besar, Ashanti menyebut proyek klip lagu ini adalah pekerjaan terakhir sebelum dirinya istirahat total menuju waktu bersalin. Kebetulan ini pergi aku yang terakhir, karena kan kalau udah ada 7 bulan nggak boleh terbang, boleh lagi, terbang ya. Lagi. Jadi nanti abis video klip ini selesai, baru pulang mau 7 bulanan sekalian, abis itu udah nggak bisa kemana-mana lagi, istirahat. Agar hasil lebih maksimal, Ashanti menyiapkan semua keperluan secara detail, termasuk kostum. Kemarin siang, fitting busana dilakukan di kediamannya. Ini bajunya udah bagus, cuma karena saya nggak pede, dia buka bikinnya apa? Baby doll, spaghetti. Gitu. Karena kan dia pikir di pantai, jadi cocok. Sedangkan aku nggak pede orangnya kalau tangan tuh kebuka. Jadi gitu, ditambahin apalagi lengan Sabrina nanti pakai yang kayak lidah organza gini. Jadi tetap pakai pasmina dulu. Padahal udah cantik bundanya, cuma nggak pede. Iya, kayak... kayak pigi-pigi.